Suasana museum yang berbeda sudah mulai terlihat ketika memasuki ruangan bagian depan. Di museum yang berada di kampus B Universitas Erlangga Surabaya ini, terpajang dan terpampang beberapa benda unik dan menyeramkan. Di bagian sudut ruangan depan museum tergantung sebuah tengkorak manusia. Selain itu juga terdapat sebuah makam yang di dalamnya berisi kerangka jenazah seorang wanita. Makam yang hanya ditutupi dengan bambu yang disusun rapi menyerupai bentuk segitiga serta ditempatkan beberapa sesaji ini merupakan tradisi sebuah bentuk pemakaman di desa Trunyam, Bali. Dan banyak lagi tradisi dan ritual pemakaman yang menjadi budaya di Indonesia seperti Toraja. Karena keunikan yang dinilai tak dimiliki museum dimanapun di Indonesia, museum ini pernah mendapat penghargaan bergengsi tingkat nasional berupa anugerah Perwakal Geraha Indonesia Museum Award 2018 sebagai satu-satunya museum terunik di Indonesia.